Di rumah ini ada hantu, TV-nya tiba-tiba nyala sendiri, bahkan sofanya gerak, lampunya juga nyala sendiri. Bapak-bapak ini turun karena berisik, dia matiin tuh TV-nya. Nyala sendiri lagi. Dia kira TV-nya rusak kali ya, jadi dia matiin lagi. Nyala lagi dong. Tiap dimatiin, TV-nya nyala terus. Bahkan sofanya juga keangkat nih. Si bapak jadi kesel, dia sibuk matiin TV, nurunin sofa. Pas udah berhasil, dia malah ngeliat kaleng bir yang melayang gini. Dia langsung sadar kalau di situ ada hantu. Malah hantunya asik nonton TV. Istrinya kebangun nih, dan pas turun dia malah ngeliat si bapak rebutan remote sama hantu. Panik kan, si hantu dilempar pakai lampu. Tapi tetap lanjut dong nih rebutan remote-nya. Sampai tiba-tiba si bapak kelempar, mental nih nabrak rak. Dan ada bingkai foto yang jatuh. Ada foto mereka sama si kakek yang emang suka duduk di sofa itu nonton TV. Mereka baru sadar kalau itu hantu si kakek. Dikasihin tuh remote-nya, jadi nonton TV bareng-bareng deh mereka.